Babu fadli ta'jiri ila zu'ri Ini bab keutamaan bersegera melaksanakan salat zuhur Yang bersegera kepada melaksanakan salat zuhur Sebenarnya bukan salat zuhur aja, salat yang mana aja, Yang lima waktu segera Jangan antar-antaran sekalipun salat isya ya sekalipun sholat isya ya. nabi entar-entaran sholat isya di riwayat itu karena ada sesuatu nah kalau kita ya. segera jangan entar-entara sekalipun sholat isya Wa an an Sumayyah maula Abi Bakr an Abi Shalih an As-Samani an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baina rajulun yamsi wajada ala di waktu ya seorang laki-laki berjalan bit di satu jalan Wajah dia mendapati gusna syaukin ya. dahan yang berduri ranting yang berduri apalagi itu dahan ranting ya. <laughs> <laughs> bahasa kita tuh dia mendapati ranting yang berduri dahan yang berduri ya ada duri itu di jalanan di jalanan ada dan berduri atau apa aja bukan duri aja batu ya batu kecil apalagi batu besar batu bangkong bahasanya atau juga batu yang udah paten sangat mengganggu jalan, orang jalan, ya. atau juga kayu sekarang ada orang pakai kayu gitu, tuh malah lebih enak lagi tuh kayu kayu, aduh, berasanya bukan main. atau apa aja segala sesuatu yang dapat menja me ya, mengganggu orang jalan di situ, alatoriki di atas jalan. di punggung jalan fa ya, kalau di sini ranting beliau singkirin fa akhra lalu ia ya menyingkiri akan dia ya membuangnya fa syakarallahu lahu maka Allah taala syakara artinya ridho maka Allah taala ridho lahu kepadanya Allah ridho kepadanya syakara ya radiya bi fi'alihi wa khobila ya. Allah ridha dengan perbuatannya dan Allah terima daripadanya itu adalah imatatul ini keutamaan imatatul azza anit menyingkirkan gangguan di jalan apa aja dah yang mengganggu jalan disingkirin maka orang yang suka menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan bukan hanya duri apa aja batu apalagi yang udah paten apalagi ya nego dulu udah kalau gitu ya <laughs> jangan sampai kita membuat sesuatu di jalan yang membuat orang menjadi keganggu apalagi celaka maka ketika ada orang celaka lantaran perbuatan kita nanggung dan kalau ada orang nurut-nurut lantaran kita, nah, dosa jariah ya jadinya. Yang udah bikin buru-buru copotin, singkirin, rusakin, pindahin. Jangan taruh di jalanan. Membuat orang menjadi keganggu. Sebenarnya apa aja, bukan hanya di jalan. Segala sesuatu yang dapat mengganggu orang singkirkan, hilangkan, jangan lakukan. Apapun juga yang bisa mengganggu orang, musik tetangga kita dekat sama kita, lalu kita setel musik yang besar, yang keras, sehingga suaranya kedengaran oleh dia, oleh mereka, olehnya yang di samping kita. Keganggu, maka oh kita dapat dosa kalau kita melakukan ini. Kenapa mengganggu orang? Padahal ada headset sekarang ya. Apa aja yang bisa mengganggu? Bukan hanya itu aja, bukan hanya ini aja. Apalagi di jalan, karena jalan itu kan umumnya. ada yang balikin nah kalau kaset ini kan sekarang apa HP HP gua gitu ya yang beli pakai duit gua iya emang HP ente yang beli pakai duit ente tapi ngapa nih suara masuk ke rumah ana apa aja yang bisa ganggu orang merusak orang jadi oleh karena itu jangan suka mengganggu orang nyakitin orang haram nyakitin orang. Kemudian Allah berikan apa lagi kepadanya faghu Allah Taala ampunkan baginya. Jadi yang kedua Allah ampunin. Pertama Allah ridho kepadanya orang yang suka ya, menyingkirkan gangguan. Hmm. Berarti sebaliknya orang yang mengganggu itu dapat dosa. Apalagi langsung nyakitin kepadanya, apalagi langsung. Oh, itu kan enggak langsung ya. Batu di jalan, duri di jalan itu enggak langsung, tapi menyakitin orang. Poki langsung kita pukul tuh orang, kita apain tuh orang, kita fitnah tuh orang. Dosanya lebih besar lagi. Maka oleh karena itu kita berpikir sebelum berbuat, sebelum berkata, "Pikirin, kira-kira perbuatan kita nyakitin orang apa kagak? Omongan kita nyakitin orang apa kagak? Kalau nyakitin, jangan berbuat, jangan ngomong, lebih baik diam daripada kita nyakitin orang." Dan diampunin dosanya, alhamdulillah nyingkirin gituan doang dapat do, apa? Diampunin dosa, jangan ada. Apakah kan orang yang memasang itu supaya apa? Supaya orang kagak ketabrakan. Coba kita perhatiin kalau orang ya kalau ada ya kalau ada bahasa kita polisi tidur ya polisi tidur apa batu di jalan yang sudah di itu keganggu orang pasti enggak pasti orang kalau jalan keganggu enggak keganggu ketabrakan pasti enggak ketabrakan kecelakaan pasti enggak Kagak. Kalau orang keganggu di jalan, di situ lagi jalan pasti enggak? Pasti. Jadi kalau begitu mana yang didahulukan? Yang pasti mana keganggu orang. Jadi apa yang rusakin, jauhin, singkirin. Benar apa kata Nabi? jalan udah cakep, udah bagus, udah mulus harus dijaga. Ya. Bagaimana supaya orang kagak ngebut-ngebut? Ada tulis rambu-rambu lalu lintas gunakan, tidak boleh ngebut-ngebut. Pasang apa bacaan dan yakin takdir nggak bakal berubah. Kalau mau orang ketabrakan, ketabrakan. Kalau kagak ya kagak. Yang penting kita udah usaha. Mana usahanya? Pasang rambu, rambu. Masih ngebut-ngebut juga. Emang ngebut bisa nabrak? Belum tentu. Orang kan ada yang ngebut, ngebut. Ada yang ngebut penuh-penuh apa? Sembarangan. Ada yang ngebut ya ugal-ugalan itu. ada juga lihat tempat. Wamilakala semua ada Asyuhada Orang mati saya itu ada lima al ya orang yang ya kusta mati karena penyakit kusta ya wal mabtunu dan orang mati karena ya apa sakit perut sakit perut wal ghariqu dan orang mati karena tenggelam wasaibul admi dan orang ya karena ketiban neruntuhan wasailu fi sabrillah dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang-orang mati syahid di jalan Allah. Ini orang yang mati syahid, ya. Mati syahid itu ada yang sabillah, ya eh mati syahid itu Uh, ada tiga yang ada: yang sahid dunia, sahid akhirat, sahid dunia akhirat, sahid dunia yaitu sahid dunia di dunia doang, dia seperti orang mati, sahid tapi di akhirat dikebogin, dipantigin, masuk neraka siapa dia orang yang berperang karena bukan karena Allah tapi karena supaya dikata berani supaya dikata gagah mati bunuh diri namanya ya berperang melawan orang kafir gagah-gagahan di zaman Nabi pernah ada kayaknya cakep ini orang beramal bukan karena Allah. Ini orang beramal beramal bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Matinya bukan syahid. syahidnya syahid dunia. Jadi bukan syahid akhirat, syahid dunia. Di dunia doang diperlakukan seperti orang syahid. Tapi di akhirat digebugin dipantigin masuk neraka. Yang kedua syahid ya akhirat. Ini diantaranya ini syahid akhirat tenggelam ya kebakaran. Nah, dia bagaimana tuh orang ini syahid akhirat kenapa dikatakan syahid akhirat? Karena orang ini diperlakukan syait di akhirat di dunia nggak diperlakukan syait. Ya. Di dunia nguburinnya biasa aja. Dikapanin, ya dimandiin, dikapanin, dikuburin, disolatin, sebagaimana biasa. Dan entar di akhirat dia diberi nikmat. ke dalam surga. Yang ketiga, syait dunia akhirat. Ya ini, ini. Bismillah di jalan Allah berperang syait Bismillah berperang melawan orang kafir karena Allah Taala. Maka dia mati syait di dunia di seperti orang syait. Ya, tidak dimandikan, tidak disolatin. Ya, langsung dikuburin pakai bajunya dia dan di akhirat dia dimuliakan. Itu orang yang mati syahid. Dunia akhirat. Wa qala law ya'lamu nasu ma fi nidai dan berkata ya jika lo mengetahui oleh manusia ma fi nidai apa yang ada di azan wa safil awali dan saf yang pertama. Jika lo orang tahu apa ya, kebaikan yang ada di azan dan sholat pertama sumalam yajidu kemudian mereka enggak dapat tahimu lestamu alai kecuali mengadu ya mengundi kecuali dia ngundi maka dia undi maka mereka mengundi atasnya saking apanya saking besar pahala azan pahala sholat pertama ini adalah tergib azan dan sop pertama. Jadi jangan malas-malas azan, semangat. Dan saya yakin orang yang azan masih kecil terus semangat. Nanti Allah insya Allah jadikan dia saleh. Walau ya'lamu nama fit tahjiri lastabaku ilaih. Walau ya'lamu ma fil atamati wa la atau walau habwan jika mereka mengetahui apa yang ada pada buru-buru ya buru-buru cepat-cepat pada melaksanakan salat zuhur dan lainnya las tabaku mereka akan berlomba ilai kepadanya walau ya'lamu ya nisa jikalau sekalipun mereka mengetahui ya ma fil atamati ya Walau yaklamu nama fil atamati dan jika mereka mengetahui apa kebaikan apa yang ada di solat isya, wasubi dan subuh la atau huma walau hawan ini saya mereka datang keduanya sekalipun dengan merangka. Jadi solat isya ini pahalanya besar banget. Andai kata mereka tahu mereka akan jalan sekalipun dengan merangkak. sekalipun dengan merangkak dia akan datang. Nah, oleh karena itu kalau kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattabiuni katanya. Dalam Al-Qur'an begitu, ikuti aku. Yuhibbukumullah, insyaallah akan cintai kamu. Jadi kalau kita ikutin Rasul, tanda kita cinta sama Rasul. Kita ikutin Rasul, Allah pun cinta sama kita apa yang diperintahkan nama Rasul ini kita ikutin. Salat di awal waktu, ya, so pertama. azan dan lain sebagainya semua apa yang diperintahkan berusaha mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan kita termasuk ya. dan juga bisa meninggalkan apa yang dilarang dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal 'Alamin, Al-Fatihah.